1, 2, 3, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau review aglonema yang akan saya jadikan kontes besok. Jadi pada malam hari ini baru selesai sarasehan dalam acara, masih dalam acara rangkaian kegiatan kontes aglonema yang diadakan di Yogyakarta ya. Besok kontesnya tempatnya di Jogja City Mall. Barusan saya dapat apa namanya tata cara penilaian ya, penilaian untuk kontes. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang apa harus dipahami oleh peserta kontes. Nah, baru tahu saya juga ternyata ya lumayan banyak dari berbagai aspek yang dipilihnya itu. Nah, ini saya memberanikan diri untuk mencoba membawa satu aglo. Ini ada Romeo yang pernah saya lelang juga tapi nggak ada yang beli. Saya mau coba memberanikan diri walaupun dari awalnya saya benar-benar nggak tahu kriteria-kriteria yang apa yang diharuskan untuk mengikuti kontes tersebut. Tapi setelah banyak saran-saran juga tadi, banyak masukan juga dari senior-senior, nggak apa-apa aglo apa aja boleh ikutan katanya. Jadi maksudnya walaupun tidak sesuai performa, maksudnya tidak seharusnya dijadikan kontes, nggak apa-apa. Untuk pemula menurut saya harus coba dulu. Nah, berarti kita akan coba untuk jadikan besok mengikuti kontes ya. Oke, boleh lebih dekat. Dalam peraturannya itu ada minimal 10 daun ya. Kita coba cek di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas ya. 10 plus. Nah, ini berarti udah mencapai minimal daun. Dan ini sudah bawa tunas 1. Di sini ada kriteria tertentu. Mana tadi? Nah, dari aspek kesehatan, oh iya, ini. Ada beberapa aspek yang dipilih. Yang pertama aspek kesehatan ya. Kesehatan itu meliputi kesehatan fisik tanaman. Nah, di sini dijelaskan dari ya. Si aglo itu harus jauh dari terbebas dari serangan hama, penyakit, batang, dan tangkai, daun, dan daunnya tidak cacat. Kita cek juga nih. Kayaknya ada yang cacat nggak ya? Tapi keseluruhan sih enggak sih ini. Kayaknya aman-aman aja untuk kriteria pertama. Kesehatan sehat sih kayaknya ini ya. Soalnya dari awal ini dari daun terkecil makin besar, makin ke atas makin besar. Ini sesuai kriteria mungkin ya, semoga aja. Yang kedua, kestabilan fisik. Oke, udah. Ini stabilan fisik kayaknya udah stabil kalau menurut saya ya. Tapi menurut juri belum tentu. Tapi daunnya ini agak kurang rapi sih sebenarnya. Kurang rapi tuh. Jadi agak bengkok-bengkok gini. Mungkin kalau yang kelas. Tapi entah ini bawaan khas dari aglo Romeo ini kayak gini atau ada yang lurus atau nggak tahu, pokoknya ini nggak lurus banget ya daunnya, jadi agak meringkel-meringkel gitu. Aspek penampilan dan estetika aglonema. Nah, ini ada aspek penampilan juga, jadi penampilannya cakep nggak, roset nggak ya. Ini kayaknya roset nggak bos. Melihat dari daun sih agak tertata saya sih ya, kayak anak tangga tuh. Dari sini juga ya, semoga aja sesuai estetika golongan. Karakter warna juga, dari karakter warna ini dari yang terbawah ya, dari agak hijau banget, makin agak warnanya makin keluar sih ya.
wajah itu memenuhi. Nah, ini ada keunikan juga di sini. Ini uniknya apa ya? Uniknya kayaknya apa ya? Enggak ada unik-uniknya sih. Oke, ini udah bawa tunas sih sebenarnya. Ini yang unik mungkin. Berarti artinya si Aglo ini udah memenuhi apa namanya? Keinginan beliau. Jadi Aglonya sehat. Dan buktinya dengan adanya tunas seperti itu ya. Oke, selanjutnya apa nih? Keserasian. Penilaian keserasian ini adalah menunjukkan keserasian keseluruhan tanaman dengan pernak-pernik hiasan keseluruhan. Keserasian ukuran pot. Nah, oke, besok ini belum saya ganti pot. Besok mau ganti pot sebelum ditampilkan. Ukuran tinggi pot, ukuran lebar pot. Waduh, ini kayaknya cocok sih di ukuran 13 ya. Ukuran 13 potnya. Keserasian bentuk dan warna pot, sentuhan akhir, kerapihan penyajian dan kebersihan. Tuh, ini bersih nggak ya? Ini harus dipoles lagi nih kayaknya. Bagian bawah ada kotor-kotornya gitu. Ini sebenarnya perawatannya bukan perawatan untuk kelas kontes. Jadi untuk jual. Jadi ya seperti ini seadanya. Tapi ya kita memberanikan diri aja. Oke, nanti kita poles dulu, bersihkan dari awalnya, dari daun terbawah. Oke, kayaknya itu ya untuk kriteria-kriteria yang akan dijadikan penilaian besok. Oke, yang penting ini dari saya ikut kontes ini dapat pengalaman aja, yang penting itu sih. Dapat pengalaman, dan kalau udah pengalaman pasti ya dapat ilmu. Pengalaman adalah ilmu kan ya. Oke. Mungkin itu untuk review Aglo Romeo yang akan saya jadikan kontes. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan bagikan kalau bermanfaat. Oke, terima kasih. Semoga ini juga menjadi sedikit pengetahuan buat saudara-saudara yang mungkin di kemudian hari akan melaksanakan atau mengikuti kontes ya. Ada beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Jadi kriterianya ada beberapa hal yang tadi ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aglonema Indonesia. Asa. Udah. Apa? Aglonema Nusantara. Sorry. Oke, udah ya. Cut. Udah.